Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengatasi UC browser tidak bisa menonton video. Namun sebelum lanjut silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, ketika kita membuka aplikasi browser dan kita ingin menonton video ternyata tidak bisa, kalian bisa mengatasinya dengan cara ini ya. Kalian bisa buka setelan atau pengaturan di handphone kalian. Setelah itu kalian temukan yang namanya manajemen aplikasi atau aplikasi ya. Yang di situ kalian bisa mengatur-ngatur ya. Ini di HP saya menggunakan Xiaomi, tulisannya aplikasi. Itu menyesuaikan di handphone kalian ya. Biasanya manajemen aplikasi untuk HP Oppo dan lainnya. Silahkan klik aplikasinya, kemudian klik kelola aplikasi. Setelah itu kalian tuliskan di sini UC Browser. Nah, kalian klik UC Browsernya dan kalian klik penyimpanan. Nah, di bagian ini kalian hapus data. Dengan menghapus data, kalian sudah menghapus chat-nya juga. Kalian hapus data dan chat, bersihkan chat dan data ya. Kemudian kita hapus semua data. Dengan begini chat juga akan terhapus. Sudah otomatis file sampah yang ada di UC browser itu terhapus. Dan selanjutnya kalian bisa pergi ke Play Store untuk update aplikasi UC browser ini. Kalian ke Play Store, kemudian tuliskan UC browser seperti ini. Langsung aja UC browser kalian buka dan ini sudah muncul ya. Kalian klik aja. Setelah itu update jika aplikasi kalian belum terupdate, dan kebetulan HP saya ini di UC browsernya sudah terupdate ya teman-teman. Namun jika dengan cara ini kalian belum bisa menonton video di UC browser, kalian bisa hubungi kontak developer ya. Di sini ada email help@idc.ucweb.com. Nah, kalian bisa hubungi dengan menuliskan keluhan-keluhan yang Anda alami ya teman-teman. Mungkin itu saja tutorialnya supaya kalian bisa menonton video di aplikasi UC Browser, dan semoga bermanfaat dan terima kasih.